Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama berbunyi dari gulungan itu masuk provinsi Tarakan yang berbatasan dengan Malaysia. Alhamdulillah. Bumi dari Sulawesi Utara, wilayah yang berbatasan dengan Filipina. Balikpapan dan Lampung itu hampir setiap Pici ada wilayah yang hadir. Jadi dan kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Yogyakarta, Jawa Barat, dari Banten, wilayah-wilayah itu. Dan alhamdulillah, ini juga sekitar 56 cabang yang datang di tempat ini. Rakornas ketiga, kesuni sesuatu yang penting karena ini merupakan penutup tahun, karena tahun depan kepengurusan resmi 2015-2020 berakhir, dan kita berusaha dalam muktamar NU yang ke-34 2020 yang insya Allah akan dilaksanakan di Lampung, resmi bisa menjadi badan otonom, menjadi banyak. Kita mengangkat tema meneguhkan Islam Nusantara di era milenial. Ini adalah satu usaha koordinasi kita, dan ini sangat serius. Karena itu kita sejak awal tidak mau mencari sumbangan bantuan dari tempat-tempat di Lembah Cilegon. Ini tanpa sadar orang-orang itu, agama rasional ini yang ditopang oleh sains teknologi. Dan kita hanya merasakan bahwa umat beragama tanpa sadar dialihkan perhatiannya dari Tuhan yang disembah selama ini. Kalau selama ini orang Islam misalnya selalu mengusahakan ingat kepada Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, dimanapun berada, diusahakan untuk zikrullah, ingat kepada Allah. Maka di era global yang masuk gerbang zaman milenial itu sudah menunjukkan perubahan. Orang lebih banyak mengingat smartphone, lebih banyak membaca WA, baca Instagram, ya, Facebook, dan sebagainya daripada TV. Bukan. Jadi ini nanti akan saya sampaikan dalam orasi kita ya, tentang agama ini. Ya, agama yang didasarkan pada logika dan teknologi. Ini nanti yang akan betul-betul menghancurkan seluruh agama-agama yang ada. Karena masyarakat tanpa sadar sudah berubah ya, tentang paradigmanya, tentang kredonya, tentang doktrin-doktrin keagamaan sudah berubah semua. Ya. Bahkan Ray Kurzweil, ya, ini tokoh penerima penghargaan teknologi inovatif di Amerika, menyatakan tahun 2050 manusia sudah akan mengalahkan kematian. Ya. Jadi dengan teknologi rekayasa genetik dan seterusnya, manusia tidak perlu lagi mati. Kenapa?
sel-sel fisik tubuhnya yang sudah rusak bisa diperbarui. Nanti manusia usianya bisa sampai 200 tahun bahkan ada yang tidak mati. Itu janji daripada agama baru ini, agama rasional yang nanti akan muncul ya, di dalam dunia cyber dengan macam-macam nama, terutama anak-anak kecil ya, sudah mulai menyatakan mereka generasi milenial, mulai muncul kelompok agnostik, kelompok anarko ya, kelompok ateis dan seterusnya. Kebetulan ini adalah agama baru ya, yang mau tidak mau diikuti oleh umat manusia tanpa sadar. Nah, kita justru mengumpulkan les bumi untuk memberikan informasi sekaligus kita berkoordinasi menggalang kekuatan untuk menghadapi masalah baru di era milenial, yaitu perkembangan agama rasional, perkembangan agama yang berdasarkan teknologi yang diam-diam akan menggeser peran agama lama. Ya, nanti umat beragama lama itu pelan-pelan akan hilang, akan menjadi masyarakat dengan agama modern. Mudah-mudahan kita tetap bisa diselamatkan Allah, sekalipun nanti jumlah kita akan menyusut. Ya, umat Islam akan lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka menyebarkan agama tidak pernah dakwah langsung, tapi lewat teknologi, memasukkan pandangan, pikiran, ajaran dan seterusnya, yang itu merupakan doktrin-doktrin agama baru. Ya, saya kira ini mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Tetap ya, kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah sampai akhir zaman. Sekian, wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai resminya acara rakornas pada hari ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya membuka rakornas ketiga resmi dan gelar seni budaya Islam Nusantara. Sallallahu alaihi Muhammad.